On. Salam sejahtera. Bersama saya sekarang ialah Muhammad Nur Sadikin Muhammad Kusni, Naib Presiden 1 Persatuan Mahasiswa UKM. Selamat datang ke studio. Terima kasih. Saudara, macam mana saudara melihat mood Perhimpunan Agong kali ini? To be honest, ni first time saya pergi ke Perhimpunan Agong. Saya kalau saya dapat lihat, Perhimpunan Agong tahun ni bagi diri saya sendiri lah untuk pertama kali agak meriah. Tak pernah saya berada dalam satu kelompok manusia-manusia yang sangat setia kepada apa yang mereka perjuangkan. Inilah wow yang saya rasa. Kalau diperhatikan dari segi perbahasan, kualiti perbahasan? Kalau saya lihat, kualiti perbahasan biasalah. Bila dalam persidangan mesti ada yang terlalu okey, ada yang biasa-biasa saja. Cuma apa yang saya perlu tekankan di sini, saya nampak banyak mahasiswa ataupun orang-orang muda mula tunjulkan bakat mereka dalam perbahasan. Antara benda-benda yang mereka cakap bagi pendapat saya sendiri sebagai mahasiswa sangat relevan pada masa sekarang. Okey, sepanjang perbahasan sejak semalam lagi, apa antara isu-isu yang menarik perhatian orang muda ataupun di kalangan mahasiswa, isu-isu yang dibangkitkan, apa antaranya? Kalau boleh di antara pada pendapat saya lah, untuk isu-isu yang telah diketengahkan oleh para pesidang, antara yang paling krusial lah untuk mahasiswa sendiri adalah berkaitan dengan kosar hidup. Antara benda yang penting kami mahasiswa, kami terasa tertekan sedikit apabila keadaan masa sekarang ni tak menentu ekonominya. Contoh, baru-baru ni kenaikan dari segi harga komputer dan sebagainya, dia bagi impact sedikit sebanyak, bagi impact kat mahasiswa di Malaysia lah. So antara banyak cadangan yang telah dicadangkan, so saya berharap agar cadangan-cadangan tersebut dapat diambil kira dan timbang tara oleh pihak UMNO sendiri lah untuk memajukan lagi dan selamatkan kami para mahasiswa. Okey, menjelang PIU 14 ni, ramai yang kata memang akan menjadi kenyataan pun bahawa generasi muda ini penentu kepada survival sebuah parti politik, sama ada di pihak BN ataupun Pakatan Rakyat. Jadi apa pandangan saudara? Adakah kita rasa generasi muda tu nanti akan dipenuhi betul-betul kepada segi calon dan sebagainya dan isu-isu yang bakal ditangani? Saya berpendapat bahawa mahasiswa ni ataupun orang-orang muda ni, diorang lebih jadi pemerhati pada masa sekarang. Bukan sebab mereka tidak mahu untuk pergi aktif dalam mana-mana parti politik. Saya berpendapat bahawa mahasiswa seperti saya sendiri masih lagi melihat mana parti yang memberi kelebihan pada pihak kami sebelum kami terus mengundi lah. Antara benda-benda yang saya nampak, banyak cubaan-cubaan ataupun inisiatif dari pihak mana-mana pihak sekalipun untuk menarik golongan muda ni, tapi apa yang mencerminkan diri kami ni, apa yang kami lihat adalah kematangan daripada pihak orang-orang lama sendiri untuk mendengar apa suara-suara mahasiswa atau orang-orang muda ni, supaya just kami ni hanya perlu didengar. Kalau apa-apa yang kami lontarkan dan dipertimbangkan dalam parlimen dan sebagainya, kami akan menyokong. Itu saja. Mungkin kita rasa pengundi muda ni hendakkan calon yang sebaya, contohnya. Adakah itu memenuhi kriteria? Saya tak rasa tak semestinya. Sebab kami, kalau saya sendiri, kalau saya akan mengundi tahun ni, saya akan lihat kualiti calon tersebut. Adakah manifesto, adakah pembawaan mereka selari dengan apa yang saya sendiri rasa. Tak kisahlah sama ada orang tersebut muda, tua, asalkan mereka profesional, mereka ada adab dan mereka tahu tentang perundangan negara. Sebagai contoh, sebab saya pelajar perundangan. Saya hormati calon-calon yang lebih veteran lah saya rasa. Itu dari segi calon. Kalau dari segi parti yang diwakili, macam mana? Maksudnya? Parti yang diwakili. Mungkin calon itu memenuhi kriteria sedang. Tapi kalau parti, katakanlah parti A, B, C. Okay. Mungkin saudara tak setuju dengan parti itu. Tapi saudara lebih suka kepada calon tu. Jadi macam mana? Ada satu dilema di sini. Okay, semestinya setiap manusia itu ada kecenderungan masing-masing. Semestinya saya akan cenderung untuk memilih parti mana yang dekat di hati saya. Tapi saya berpendapat sekiranya kecenderungan tersebut diatasi oleh kebaikan dan apa-apa yang mereka cadangkan, saya akan lebih kepada pemilikan intelektual. Sebab kita faham, mahasiswa ni dia bersifat volatile ataupun mereka tidak dapat dijangka bila-bila masa saja mereka boleh pergi ke arah sana atau pergi ke arah sini. Tapi apa yang saya dapat jamin, perkara tersebut lebih kepada cara pemikiran. Dia bukan disebabkan favoritisme. Favoritisme mesti wujud. Tapi sekiranya masih tidak relevan pada masa akan sekarang, kenapa kita perlu terus berada di situ? Antara isu utama yang perlu ditangani sama ada oleh BN ataupun Pakatan Pembangkang pada PIU akan datang ialah gelombang
cabaran media sosial ni. Kebanyakan isu yang diutarakan, disebarkan, dibiarkan, kadang-kadang membentuk fitnah dan sebagainya. Tapi netizen kadang-kadang dia lebih percaya benda yang tak betul sekalipun. Jadi macam mana UMNO boleh menangani ancaman ini pada pandangan saudara? Saya berpendapat mahasiswa perlu dalam masa sekarang untuk bergerak aktif. Contoh mahasiswa daripada cenderung ke arah PHA contohnya. Kalau mereka nampak benda-benda tersebut berbentuk fitnah, saya tak salahkan mereka untuk melontarkan cadangan secara berhemah. Sekarang ini bagi pendapat saya, isunya bila ada sahaja fitnah, ramai antara mahasiswa-mahasiswa bertelagah dan tidak bersefahaman. Sekiranya perkara macam itu berlaku, saya rasa mahasiswa tidak menjalankanlah apa yang perlu kita jalankan. Seperti contoh, kita ni orang intellectual. Perlulah untuk kita menimbang tara apa yang mereka katakan. Kalau benda tu fitnah, kenalah defend. Kalau benda itu bukan fitnah, terima saja. Jadi ini lebih kepada perang cyber, kadang-kadang masalah persepsi. Masalah persepsi. How do you see? Macam mana saudara melihat propaganda proporsi perception di media cyber? Kadang-kadang dia boleh menjatuhkan seseorang calon atau parti atau kredibiliti seseorang pemimpin pun kalau dia asat dengan pelbagai karakter assassination dan sebagainya. Saya percaya dalam segi persepsi ni, cara-cara yang perlu calon tersebut buat is mereka perlu perkukuhkanlah stand mereka. Contoh, kalau kepribadian mereka dalam kerja mereka dapat disalurkan dengan lebih efektif, maybe persepsi tu boleh dihakis. Tapi kalau mereka buat banyak kerja tapi diorang tidak menguar-uarkan inisiatif-inisiatif mereka, saya berpendapat tak guna juga. So untuk menakis persepsi ni is daripada sikap calon tu sendiri. Ada tak inisiatif daripada pihak dia untuk menangkis segala persepsi yang telah dilontarkan kepada dia? Jika ada dan ramai yang menyokong, saya rasa benda tu, persepsi ni boleh kita tolak ke tepi lah. Okey, soalan terakhir saya lah, apa pandangan saudara terhadap UMNO dan BN sendiri? Apa kelemahan yang perlu diatasi? Okey, secara sejujurnya saya lihatlah kelas segi UMNO ni dia mula untuk menarik minat-minat para mahasiswa sendiri sebenarnya. Saya antara benda yang masih kurang is dari segi maybe dari segi apa tu, keterbukaan untuk menerima cadangan daripada mahasiswa ataupun exposure. Mungkin mereka dapat program-program macam pemanas dan sebagainya, tapi masih ramai lagi majoriti mahasiswa yang tidak tahu perjuangan UMNO ni macam mana dan apa inisiatif-inisiatif yang telah jalan. Apa yang perlu dilakukan? Perlunya adalah untuk lebih kepada mahasiswa, turun ke padang, maybe pergi ke universiti. Bukanlah dari segi konteks berpolitik. You mean mahasiswa dia ataupun UMNO? Engagement? Engagement, yes. Between UMNO dengan mahasiswa. So setakat ini engagement tu macam mana? Saya secara jujurnya tak nampak. Bukan tak nampak lah, bagi pendapat saya kurang. Kurang dari segi engagement. Mungkin akan ada program lain seperti pemanas ni untuk engagekan mahasiswa dengan UMNO sendiri. Sebab kalau tiada siapa yang akan ambil mahasiswa, saya rasa rugilah. Sebab mereka ni lah yang akan memacu pemikiran negara pada masa akan datang. Okey, macam di dalam apa ni, persatuan mahasiswa ni, apa yang dilakukan terutama untuk persiapan berdaya? Macam mana mahasiswa ni membantu UMNO untuk menang contohnya? Kami daripada Persatuan Mahasiswa Perwakilan Mahasiswa UKM tidak secara amnya menyokong mana-mana pihak. Cuma kami mengharapkan agar para mahasiswa lebih matang dari segi berpolitik. Antara benda yang kami cadangkan adalah untuk melihat kembali apakah yang mereka cuba sampaikan kepada rakyat, adakah benda itu memberi benefit atau benda itu tidak. Itulah apa yang kami calon perwakilan mahasiswa buat. Sebab saya rasa maybe ada persepsi yang mengatakan bahawa kami pro kerajaan dan sebagainya, tapi ingin saya tekankan di sini, tak semestinya. Even kami pro aspirasi, kami lebih pada pro universiti, bukan pro pada mana-mana parti politik. Itu sebenarnya perception. Yes, itu masalahnya. Saya. Ini adalah masalah terbesar, ancaman terbesar yang akan kita hadapi menjelang PIU akan datang. Betul. Ya. So, sekian, terima kasih dan kena sudi datang ke studio. Okey, terima kasih.